Jadi ini menjadi jalur yang segmented banget, terutama bagi teman-teman yang sekian waktu hobinya adalah off-road. Dan ini menjadi evaluasi bagi kami terkait dengan jalur-jalur yang memungkinkan untuk supaya lebih cepat daripada lewat piket nol atau lewat jalur jalan nasional. Otomotif ya, khususnya komunitas saya Pajero Konco Pleksi Duarjo sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati ya, yang memperkenalkan wisata di Lumajang ini yang memang sangat luar biasa, utamanya bagi teman-teman yang hobi off-road ya. Jalur yang dibuka Bapak Bupati hari ini sampai finish di Tumpak Sewu dengan pemandangan yang sangat luar biasa, Lumajang hebat sekali.